Hey everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini gue mau unboxing sebuah kamera ya, kamera Akaso. Ini udah Ultra HD 4K ya. Waterproof 298 FT with cache, elektronik image stabilization. Jadi kamera ini benar-benar stabil ya, teman-teman. Kita unboxing aja ya. Atau kita lihat dulu spesifikasinya dari 4K, 2K, 1080p atau 720p. Untuk kualitas gambar atau foto itu 20 megapiksel, 16 megapiksel, 12 megapiksel, 10 megapiksel, 8 megapiksel JPG. Di sini juga ada adjustable view angle. Ini layarnya 2 inch screen ya. Udah support WiFi, terus juga waterproof case. Kita buka ya, kita lihat seperti apa sih? Nah, ini jadi kameranya, teman-teman. Kita buka ya. Nah, ini penampakan dari kameranya, teman-teman. Kamera Action Cam merek Akaso ya. Terus juga di sini ada aksesorisnya ya, teman-teman, kayak strap ini udah pakai remote ya untuk foto video nih. Udah pakai remote untuk foto video juga bisa. Terus juga di sini ada casannya. Terus juga kabel casan. Terus juga ada baterainya. Baterainya ada 2. Ini ada case-nya juga, ada elap, ada mounting, tuh ada tali rap. Strap-nya sih, aksesorisnya banyak ya. Tuh, ini juga buat di sepeda atau di motor juga bisa ya. Nah, ini ada kartunya Akaso Club. Nah, kita masukin lagi. Oke, teman-teman, jadi ini adalah penampakan dari kamera action cam Akaso Brave 6 ya. Kamera ini untuk resolusi videonya Ngamat. Emang apa sih nggak boleh? Bisa nyampe 4K, 2K, 1080, atau 720. Dan di kamera ini menurut gue sangat unik sekali ya. Dari tampilannya keren banget gitu kan. Nggak semua kamera dengan harga 1.200.000 sekeren ini gitu kan. Terus juga untuk hasil dari fotonya ini udah 20 megapiksel ya. Udah lumayan bagus juga sih menurut gue. Terus juga ini layarnya 2 inch ya. Sekitar 2 inch, dan ini juga udah support WiFi. Ya, teman-teman.
Ini sebenarnya bukan kamera gue ya, kamera temen gue. Kalau misalkan kalian kepo, mau tahu channel YouTube temen gue, channelnya ada di deskripsi video ini ya. Dan gue ini masih agak sedikit bingung ya untuk nyoba kamera ini ya, kita hidupkan dulu. Tuh, ini gambarnya sih bagus gitu kan. Bagus banget. Nah, ini gue belum tahu gimana cara ngegunainya gitu. Soalnya biasanya kan gue pakai Bipro, terus juga pakai Xiaomi atau iCam ya. Dan ini gue pakai nyobain gitu kan kamera punya temen gue sih. Ini resolusinya 720x30 fps ya teman-teman. Oh, ini bisa nyambung. Oh, bisa pakai wifi tapi harus ngedownload dulu ya. Kita lihat hasil dari video ini kok nggak ada. Jadi nanti gue bakalan coba pakai kamera ini ya. Nyobain pakai kamera Akaso ini untuk ngevlog hasilnya seperti apa, kita cobain ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah hasil video dari kamera Akaso Brave 6 ya. Ini gue coba di studio ya, studio mini. Nanti gue bakalan coba di luar. Dan ini juga suaranya tanpa menggunakan mic eksternal. Jadi ini langsung dari kamera Akaso-nya teman-teman. Jadi bawaan kameranya. Jadi ini nggak menggunakan bantuan atau mic eksternal ya teman-teman. Oke, kita bakal coba di luar ya teman-teman. Jadi ini adalah video yang gue ambil di luar rumah gue ya. Dan ini hasil dari kamera Akaso Brave 6 ya. Untuk kualitas videonya gue juga belum tahu gimana hasilnya, makanya ini gue lagi ngetes kameranya di luar ruangan ya. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Nanti kita cek, kita lihat gimana hasilnya. Menurut kalian, apakah hasil video dari kamera Akaso ini untuk lari? Apakah kameranya benar-benar stabil atau tidak? Itu bisa kalian lihat di video ini ya. Kalau misalkan videonya stabil, ini gue aktifin dari settingan stabilizernya. Ya mungkin ini bagus atau jelek, silahkan kalian komen di kolom komentar. Mungkin videonya segini aja dulu. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya.